normal atau tahun baru yang penuh dengan aman COVID, itu kan kita sudah boleh keluar rumah, tapi dengan syarat mengikuti protokol kesehatan. Tapi pasar, silakan ke pasar, tapi mesti pakai masker, siapkan wastafel, cuci tangan, kemudian jaga jarak. Dan memang untuk daerah-daerah tepi yang selama ini disebut hijau, artinya tidak ada yang positif, memang agak longgar. Tetapi kita terus mengingatkan agar tetap mereka mengikuti protokol kesehatan COVID. Walaupun longgar, siapa tahu orang yang datang membawa virus bisa tersebar, akhirnya tentu banyak yang kena. Kepatuhannya seperti apa lihat sekarang nih, Pak? Ya kalau pakai masker ya udah 95% lah. Yang 5% tuh kadang-kadang dia tidak peduli, walaupun dia tahu mesti pakai masker. Nah ini yang perlu disosialisasikan terus setiap saat kepada mereka. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!